Hello guys, selamat datang kembali ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku ada nak unboxing lagi. So korang yang baru jumpa aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe aku punya channel, jangan lupa untuk tekan button subscribe supaya tak ketinggalan ataupun supaya memberi motivasi untuk aku lah, untuk aku buat video-video aku untuk akan datang. So untuk video kali ni aku nak buat unboxing. So kat depan ni ada check lane booster pack. Yang ini adalah untuk series Pokemon card Silver Tempest. Ha, kat sini tengok ni. Sword and Shield Silver Tempest. So kat sini aku ada beli dua jenis. Satu ni adalah untuk promo card Cranidos, dan satu lagi adalah untuk promo card Hisuian Basculin. So aku beli dua. So korang boleh pilih nak team Cranidos ataupun Basculin. Tapi untuk yang booster pack ni aku beli memang lain-lain eh. Yang ni first Lugia punya booster pack, yang ni Alolan Vulpix, seterusnya aku beli yang Regieleki punya booster, then yang terakhir aku beli Regidrago. Ha, tu kat sini belakang ni. So dia punya apa ni, dia punya check lane ni aku suka, dia punya check lane blister pack ni sebab dia cantik lah, warna putih. Aku suka sebenarnya warna putih ni, so nampak macam smart lah. So kita tengok kat belakang ni tak ada apa. Okay, so jom kita unboxing lah. So harap-harapnya adalah kad paling mahal dekat Pokemon kad Silver Tempest, iaitu Lugia. Harap-harap lah, manalah tahu ada kan. So kalau korang beli kat sini, korang akan dapat coin. Yang ni adalah apa ni, Farfetch. Kita tengok ni, semua sama rasanya. Betul lah, semua sama je, Farfetch. Okay, so jomlah kita unboxing. So first kali aku mulakan dengan Hisuian Basculin ni lah. So aku buka. Nak lagi mudah kan, aku buat dua macam ni. So korang boleh pilih lah nak team Cranidos ataupun Hisuian Basculin. So kita buka dulu. Aku nak tunjuk kat korang dia punya promo card dia. Oh, dia punya gum ni kuat lah. Oh, memang kuat gum dia. Okay. So kita keluarkan lah. Okay, so untuk team Hisuian Basculin ni dia punya coin ya. Betul, kat sini ada Farfetch dan belakangnya sama je. Dan ini adalah promo card dia. Ha, ni promo card dia. Ha, aku tunjuk lagi dekat. Nampak tu dia punya bling-bling je, memang cantik. Dan kat sini kita tengok ada tulisan PROMO ni, promo. So ini dia punya card. Memang cantik lah dia punya apa ni, artwork dia. Ada bling-bling. Okay, so yang ni aku tak apa, yang ni aku letak sini. So aku buka dululah nak bagi mudah. So kita buka dulu semua. Okay, so kita buka yang ni untuk team Hisuian Basculin supaya mudah untuk aku buat unboxing. Okay, so kita keluarkan. Okay, so yang ni pun kita keluarkan lah. Okay, so ni untuk team pertama. Okay, sekejap aku susun dulu. Okay, so ni untuk team pertama. Dan team kedua untuk Cranidos. So kita keluarkan dululah dia punya item dia. Okay, so ni dia punya coin. Nah, aku nak tunjukkan dia punya promo card dia. Ha, ni adalah promo card untuk check land blister pack ni. Tengok kat sini Cranidos. Ha, kat sini ada tulisan promo. Dan aku nak tunjukkan dia punya bling-bling. Ha, ni tengok dia punya bling-bling ni memang cantik. Bulat-bulat macam tu. Nampak macam hidup lah lukisan ni. Nampak macam 3D. Memang cantik. Okay, so ni aku letak sini. Op, kamera aku terlanggar. So aku keluarkan. Ini adalah booster pack Lugia. So kita keluarkan. Yang ni pun kita keluarkan. Okay, so ini team kedua untuk team Cranidos. Kita letak kat sini lah. Ni Cranidos ni kita letak atas. Okay, so ada dua team lah kat sini. Oh, sekejap aku susun dulu kamera aku supaya nampak lagi cantik video ni. Okay, so jom kita unboxing lah. So ni untuk Hisuian Basculin, aku letak dekat sini. Ni Hisuian Basculin. Oh, kamera. Okay, so Hisuian Basculin dan Cranidos ni aku letak dekat sini. Aku letak kat sini. Okay, so kat sini ada 4 booster pack. Untuk team Hisuian Basculin kita ada Regieleki dan Regidrago. Dan untuk team Cranidos kita ada
Alolan Vulpix dan Lugia. Ha, Lugia ni kad paling mahal. Harap-harap adalah dapat rezeki kan. So harapan aku tak tinggi sebabnya challenge booster pack ni memang sangat-sangat random. So nasiblah kalau nasib baik adalah rezekinya. So kita mulakan dengan team Hisuian Baskulin. So korang yang team Hisuian Baskulin get ready. So kita buka booster pack yang pertama, iaitu booster pack Regieleki untuk team Hisuian Baskulin. Baskulin ya, betul. Ha. Kita buka. Eh, susah betul nak keluar ni kadnya. Okay, so ni ada redeem code card, aku ketepikan. So kita letak 4 card. Ha, ni nampak ada Vista ni, selalu kalau ada Vista marker ni mungkin ada something. Selalunya lah. Okay, so get ready. So first kali Vista marker untuk team Hisuian Baskulin. So kita dapat Drug Lock. Seterusnya kita dapat Sunflora. Dan seterusnya kita dapat apa ni? Primordia Alta. Primordia Alta. Seterusnya kita dapat Sunkern. Dan seterusnya kita dapat Panopy. Ni gajah eh, memang comel. So next kita dapat Indeedee. Seterusnya kita dapat Mariani. Seterusnya kita dapat Miss Dreavus. Pokemon hantu. Dan seterusnya kita dapat Reversolo Capturing Aroma. Okay, so Reversolo kita tengok yang terakhir ni adakah ada sesuatu. Nampaknya tak ada. So dapat rare biasa Virizion. So untuk team Hisuian Baskulin jangan kecewa. Mungkin ada lagi satu last pack magic untuk korang. Untuk pack Regidrago. So kita seterusnya kita mulakan dengan Cranidos. Okay, so team Cranidos get ready. So aku nak buka booster pack yang pertama, iaitu booster pack Alolan Vulpix. Okay, so kita buka. So sekejap eh. Okay, so tunggu sekejap. Aku ada penggak, ada yang mengacau aku. So aku okay, so get ready Alolan Vulpix untuk team Cranidos. Okay, so booster pack pertama untuk team Cranidos. Okay, so first kali kita dapat energy card, water energy. Seterusnya kita dapat Meowstix, Glalie, Candice, Rufflet, Fennekin, Duran, Emolga, Beldum, Reversolo, Raichu. Ha, ni Raichu memang cantik. Dan kita tengok adakah ada sesuatu. Nampaknya tak ada juga. Kumpau kita dapat Peony rare. Okay, so kosong-kosong eh. So tak apa, ada lagi dua. Ada lagi apa ni, dua booster lagi, iaitu Regidrago dan Lugia. So kita tengok mana yang lagi luck. Okay, so kita mulakan dengan Regidrago untuk team Hisuian Baskulin. Get ready. Okay, so kita buka. So ni code card. Okay, so untuk paket yang keempat, get ready. So energy card, Bryken, Sigilips, Golbat, Beldum, Stunfish, Vulpix, Snorun, Fletching. Ah, kita dapat satu hit Dragon. Ah. So ni trainer gallery eh. Tapi kita tengok adakah ada follow up? Tak ada. So kita dapat Zeraora. So team Hisuian Baskulin skor 1, iaitu Regidrago. So sini kita letak sini lah hitnya. Okay, so kita tengok tinggal lagi satu booster pack saja lagi. So korang get ready eh. Okay, so kita buka booster pack yang terakhir, iaitu untuk team Cranidos, iaitu booster pack Lugia. Kita tengok adakah ada Lugia kat dalam ni. So kita buka. Nampak gayanya Hisuian Baskulin dah mendahului. Kita tengok adakah seri atau sebaliknya. 3, 4. Okay, so untuk team Cranidos get ready. So first kali energy card, Toxic Rock, Professor Leventon, Mitang, Togedimaru, Petilil, Raichu, Growlithe, Klings. Seterusnya kita dapat Pikachu. Dan kita tengok yang terakhir, nampaknya tak ada skor. So team Cranidos ni memang kumpau. So dimenangi oleh Hisuian Baskulin.
So korang yang menonton aku punya channel lah, jangan lupa untuk tekan button subscribe. So kita jumpa di next video.